satu. Dapat. Apa tu? Hah? Apa tu? Dah post ke video tadi tu? Lele. Oh, okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ha, dah pukul 4:23 dah minit petang. Hello, yes, selamat petang, selamat petang, selamat petang, selamat petang. Mantap, mantap, mantul. Salam PKPB. Ha, salam PKPB. Ha. Sekejap je ini dah pukul 4:30. Oh, tak ada orang. Hai, tu budak tu baru datang. Suria makan sekali sini. Okey, salam PKPB. Okey, sekarang ni kita berada dekat Biker's Garage. Kita berada dekat Biker Garage Sungai Besi. Sekarang ni kita buka kedai. Tak, yang berada ninja tu berapa kali nak datang sini? Dia pergi itulah. Oh, babe. Jangan marah. Macam borang kat motor je. Dia punya gaya tu. Rek, yang ni macam ni? Memang kita nak buat U-shape apa-apa ni? Tak ada. Okay. Lepas tu, dah tak jaga COVID. Masih, sekarang ni masih dalam standby. Masih dalam standby. So, pagi tadi kita masih lagi tugas sebenarnya. Tapi standby. More to standby. Pagi, settlekan semua benda-benda. And then lepas tu, sekarang ni baru kita boleh datang kedai. Mana? Mati dah. Bang, sini jalan tau. Pergi. Makan. Okay. So sekarang ni kita nak buat apa hari ni eh? Ketupat malas. Ini nama dia ketupat malas. Ketupat malas sebab selalunya malas nak buat. Rajin membeli je. Kan? Ni nama dia ketupat malas. Yang malas-malas nak buat tu dia beli je. Ni nama dia ketupat. Ketupat malas. Sedap. Yeah, abang main super bike juga kan. Main super bike. Adalah mana dia main super bike. Tak mampu nak beli super bike. Okay, so kita tengok. Sedap ke tak sedap ketupat malas ni? Tembak APM mana? APM Putra Jaya. APM Putra Jaya. Ini nama dia ketupat malas. Bukan ketupat palas eh. Ketupat malas. Beli kat mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Fizi. Alhamdulillah sihat. Bismillah. Yes, bismillah. Cinta Hana. Beli kat mana? Alamak, beli kat mana tu saya tak tahu. Bukan sebab bukan saya yang beli. Orang lain beli, saya duduk merasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan dengan rendang pula kan. Ketupat malas. Oh, sedap. Mantap. Sedap. Ketupat malas je memang sedap. Sebenarnya tadi dah makan tapi macam dengar ada ketupat malas. Kita rasa dulu lah. Serius, sedap. Dia bukan sedap je, dia mantap je. Mantap, mantul. Dek, telefon.
selalu banyak post kan? Selalu banyak post. Oh, tak apa, mula-mula kadet. Nanti dah lama nanti kita serapkan lah. Padu, Muraya masuk on. Yes, on. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Thank you, Azimah. Azim, Azmal. Selamat Hari Raya. Yes, selamat Hari Raya. Maaf, Zahir Batin. Berdehek. Yes, Pak Tam Vlog. Vlog. Ha, ni blogger ni, budak blogger. Ha, ya. Yeah. Oh, sedap Pak Tam. Hang pergi, hang buat hang punya vlog dekat Kedah lah. Aku buat kat sini. So aku pun buat makan-makan. Ha. Alhamdulillah sihat. Lapar balik perut eh. Susah tak bang kalau nak jadi left kena APM? Tak susah. Belajar tinggi-tinggi, sekolah pandai-pandai. Tapi layan lah dia punya ni. Kan? Ketupat malas tu. Sedap kan? Dia punya lembut kan? Tekstur daging pun ngam-ngam. Tak apa. Ketupat malas? Asyik. Yes, asyik. Ketupat malas ni sebab saya panggil ketupat malas. Sebab biasanya orang malas nak buat. Dia rajin beli je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti dalam 40-an. Eh tak, umur saya tak sampai lagi 40-an. Jangan buat hal. Umur saya tak sampai lagi. Umur saya tak sampai lagi 40-an. Tak kerja, tengah kerja lah ni. Kubang Pasu. Yes, betul. Saya ada singgah dekat APM Kubang Pasu ada. 35 tak? Saya bukan 35. Saya 39. Ayan. Dapatlah pula kan? Betul. Sekejap. Muka muda lagi. Cuba dah. Jualate. Oh, okey. Kena salam kat Jualate. Ada ambil gambar dengan dia. Ya, ikut lah. Sila tak? Mulut ni. Kenapa? Tidur je ni. Boleh. Ni dah petang ni. Pernah nampak donat. Donat mana? Donat SS15. Saya selalu lepak situ. Alamak, kantor ke? Kenapa tak lepak sekali? Bawa air duduk sekali. Umur saya yang sebut awal aku tahu. Rindu lakonan dak bila bakti tuan. Dak bakti eh. Dah tak nampak abang berlakon. Memanglah tak nampak PKPB. Mana boleh berlakon? Mana boleh berlakon? Berlakon tak leh ah. Ada orang request. Ha? Ada orang request. Ya. Oh, dekat je. Apa makan? Ya, dekat je 10-15 minit. Kita makan ketupat malas. Kat mana? Kamu Kampung Pandan? Watak ayam paling dirindui eh. Rindu cerita ke mana? Ada unit khas tak? Unit lah tu unit saya lah.
Bagi apa? Saya makan ni je. Saya makan ketupat malas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Nazrul. Apa tu? Bunyi tu. Exercise. Buat bontot. Buat pungkuk kan? Buat pungkuk. Squat, squat. Bol, tonggeng sikit. Tak. Apa ni? Idola ni. Idola. Jadi lapar pula. Yes, makan. Boleh. Lapar makan. Apa umur 39 masih nampak masih nampak yang dia tu dah tua lah. Yeah, Nazrul Sat lah, saya pergi buang sampah lah Sat. Dulu kecil-kecil boleh je pakai seluar kat depan. Dah besar ni nak pakai seluar kat dalam bilik air pula. Kalau besar je, saya pun tak pandang bang. Sawang teruk. Hai, wow, ketupat palas. Yes, ketupat palas. Tapi ketupat palas tu kalau orang tu buat sendiri, kalau orang tu beli, dia jadi ketupat malas. Apa nama dia? Ketupat malas. Waalaikumsalam, Ika Shah. Oi, biker garage. Biker garage masuk juga. Bosku. Siapa? Abang. Ada ke? Oh, ada. So sekarang ni kita petang-petang ni kita bersantai-santai di Bikers Garage Sungai Besi. Macam biasa, kita nak wawarkan yang kita sepanjang PKPB ni kita buka kedai pukul 10 pagi sampai pukul 6.30 petang. Okay, kita memang tutup awal. Bukan apa sebab orang kata sebab selalunya dah malam ni orang kurang keluar. Okay, lagi satu, kita tak digalakkan untuk untuk bersiap-siap pada waktu malam. Waktu siang ni mungkin ada yang bekerja sambil rehat-rehat tu, dia boleh datang ke kedai untuk cuci-cuci mata ke cuci-cuci dompet sekali kan. So siapa yang nak datang, kita tak ada cuti. Kita beroperasi dari hari Isnin sehinggalah hari Ahad. Setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 6.30 petang. So hari ini saja kami baru baru restock helmet KYT. So kita ada KYT Hellcat. Lepas tu kita ada Venom. Lepas tu semua stock yang best-best, okay? Stock yang rare. Kalau korang peminat Leopard, korang peminat apa dia satu tu? Titipong. Pak Ketipak Ketipong. Kalau kau minat Pak Ketipak Ketipong, kau boleh datang sebab kita ada lagi. Tak banyak, tapi tak banyak. Tak banyak Titipong ni. Titipong ni tak banyak. Okay, so datang sini kita bagi harga best. Tu kat mana? Kita dekat Sungai Besi. Jauh tak boleh rentan segi. Jauh tak boleh rentan negeri tak apa. Hang pecis ya. Okay, hang bagi. Hang bagi kat aku, hang habak mai kat aku. Nak helmet yang mana, nak yang hat mana hang nak. Lepas tu bagi gambar kat kita orang. Lepas tu nanti biar kita orang post. Kita orang post. InsyaAllah. Hari ni post. Esok lusa dia mai lah kat rumah, depan pintu rumah. Nanti dia depan duduk ketuk. Jangan tak keluar pula. Tak keluar dia post balik kat kami. Mana Kligel? Kligel. Dia Kligel dekat kat nenek dia. Duduk kat nenek dia sebab aku bekerja. Lepas tu aku kena bertugas. Jadi terpaksalah dia tinggal kat rumah nenek dia. So lagi satu senang untuk mudahkan dia sekolah apa semua kan. Jadi seperti mana, seperti mana yang aku bagi tahu tadi dekat hampa semua. Okay, Lah ni kalau hampa nak datang kedai, hampa boleh datang setiap hari. Setiap hari kami buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 6.30 petang. Datang ya. Utara terus. Utara terus. Utara. Kan.
So jangan risau, kita bagi harga best. Okay, kalau yang tak boleh nak main sini, tak apa. Macam aku kata tadi, aku habak kat hang, hang bagi je aku gambar, ada nombor telefon. Kalau orang tengok iklan-iklan yang pasal helmet, ada nombor telefon kat situ. Ada nama Kobe, ada nama Arif, ada nama Adam. Adam tu tak lain tak bukan, memang aku seorang lah. Eh, lepas tu hampa ambil nombor tu, tak kisahlah siapa-siapa ambil nombor pun, hampa ambil. Lepas tu hampa terus mesej je, WhatsApp lah. Lagi bagus kalau hampa helmet hampa nak tu, hampa duk ambil gambar, lepas tu hampa hantar. Kalau ada, kami kata ada, kami tolong cari saiz. Lepas tu nanti kita bisik-bisik, kita bisik-bisik yang mana satu harga kita bagi best special. So kalau helmet KYT ni, kita helmet KYT daripada semua model lah. Kita ada Hellcat, kita ada Venom, kita ada NFJ. Okay, so harga daripada 218 sehinggalah ke 398. 218 sampai 398. Lepas tu aftermarket dia, dia punya accessory tak dia keras sikit lah. Keras sikit je, tak meleceh mana pun, keras sikit lah. Kalau yang Hellcat dengan Venom, dia punya visor, dia punya visor 118. Kalau NFJ 128. Ha. Spoiler pun kita ada jual. Pakai spoiler naik 10 HP horsepower. Tak payah susah-susah nak fly. RM55. Venom dan NFJ. Ada kita ada dua color. Kita ada spoiler tu, kita ada dua color. Satu yang clear nah. Satu lagi tu yang smoke, dia gelap sikit. Tengoklah hampa nak yang mana satu, tak apa. Tapi kalau hampa pakai helmet terang, hampa pakailah spoiler tu gelap. Kalau hampa pakai helmet tu gelap, hampa pakailah yang clear. Nah. Kan? Lepas tu harga tak mahal. Harga tak mahal. Harga ada berapa tadi? RM55. RM55. Harga yang mana tu? Itulah. Untuk spoiler. Spoiler. Ha. Hampa pakai spoiler je, motor naik 10 horsepower tu. 10 lah, tak boleh lebih. 10 horsepower. Shoei, Shoei pun kita ada. Kita ada J-Force 4. Kita ada, eh, pasti yang merah tu yang apa? J-Stream. Shine Red. Shine like the diamond. Shine like the diamond. Ha, ni. Yang ni limited edition, guys. Ni limited weh. Mana ada lagi. Kami ada ni. Dah tak ada production. Dah tak, dah tak ada dah. Production dah. Production dah bungkui. Production dah ada. Cuma helmet ni dah tak ada keluar lagi dah. Tapi kalau hampa nak, kami jual 1598. Original cengkerang Jepun, guys. Original cengkerang Jepun. Kalau cengkerang Korea, nampak dia lah. Lain. Nampak? Kita bagi duduk depan sikit. Ni cengkerang Jepun lah. Original, guys. Mantap padu. Mantap, bos. Sat lah. Aku pi cuci tangan, Sat. Apa dia balik? Eh, lagu tak ada. Lagu. Lagu patutlah tak heboh pun. Aduh. Bila? Mungkin. Eh, tak tahu saya hang yang terima. Siapa yang terima? Allah. Okey. Hello. Hello. Oh. Dia lawa. Ya lawa. Okay, kita jual bagi agak best dia. Cantik. Cantik. Merelip. Merelip. Okay, lepas tu bukan itu saja. Kami kami ada KYT. Okay, kami ada KYT. Lepas tu kami ada KYT. Lepas tu kami ada padding tak ada. Padding kami tak ada. Lepas tu kami ada GrabShaw. GrabShaw pun kita jual daripada 178 sampailah. Ada bermula daripada 178. Itu untuk yang single visor. Lepas tu kami ada X-Dot pun kami ada. Lepas tu kami ada apa lagi? Itu kami tak sebut. MHR. MHR ni dia ada dia ada beberapa edition yang baru. Salah satu dia yang F20 Quartararo, Petronas Quartararo, yang harga dia 238. 238. Kalau hampa nak pakai untuk daily use nah.
Daily use memang sangat-sangat okey, sangat-sangat baloi sebab kepala tak berat. Lepas tu dia punya padding pun selesa lah. Kalau hampa ni buat grab food ke panda ke, tak adalah berat mana kan. Daripada hampa pakai helmet macam MS tu, pakailah dia, biarlah bergaya sikit. Lepas tu kita juga ada MHR edisi Merdeka. MHR edisi Merdeka, tapi yang tu kami tak ada ready stock. Kami tak ready stock. Kami tadi kami soon akan masuk. Yang itu harga bermula dari, itu harga dia daripada berapa? 280 eh. Apa tu bang? Merdeka. Merdeka 280. 280 sampai 355. Ya, yeah, betul. Dia ada package A, package B. Cuma dia tak ada package B2B je. Package A dapat apa? Package A. Kan dia tak ada package B2B. Package A dia dapat t-shirt. Package B dia dapat t-shirt dengan visor. Wah, wow, visor. Ya Allah. Mengelip. Okey, bukan kita tak nak pin bagi list kesat lagi kalau aku tulis nah kat situ ah. Woi, tak mampu visor, nak. Visor. Visor dia macam ni. Mantul guys. Ini Petronas F20 ya. Quartararo. Orang mesin nama Jepun. Okey, payah sampai. Rider sabar sampai. Saya tak boleh nak pin, tapi tak apa kalau hampa nak tanya helmet apa ke. Hampa pergi je kat nama tadi aku cakap tu, aku habaq tak hang tu. Ada apa nama? Apa nama? Nanti ada nombor telefon kat situ. Okey, ada nombor telefon kat situ, hampa ambil nombor aku, hampa tanya, hampa nak tanya apa pun tak apa. Tapi berkaitan dengan helmet lah. Sat lagi janganlah pergi duk tanya aku buat apa. Nak WhatsApp, nak tanya-tanya, letihlah. Kan, letihlah. Ya, untuk bisnes je nah. Okey, tapi tak beli tak apa, nak tanya je tak apa, tak marah pun. Kita ada macam-macam. Don't worry. Harga kita bagi best. Okay. Tapi cuba dah salah. Apa visor semua? 2GB bro. Yang tu double visor. Memang nak cari yang cutting touring. Yang skuter. Oh, okay. Skuter apa? Oh, cutting touring. Ada. Skuter BMW celup. BMW celup? Macam. Ada. Kita ada MT helmet. Waalaikumsalam Harid Koko. Nak autograph. Autograph kat Ahmad. Boleh Adam Zaidi. Ini macam kenal je Adam Zaidi ni. Kan? Kan. Lepas tu kita macam-macam, kita ada ARC yang rare, yang lama pun semua kita ada. Adore. Ada jual motor sekali ke? Ada. Kita ada sekarang ni, kita ada R25. Kita ada R25. Mari kita tengok apa itu R25. Ini dia R25. Motor R25 16800. Original Movistar. Original. Original Movistar. Okay, 16800. Kedai kat mana? Kedai kita dekat Lakefield Sungai Besi. Bukan sungai besar, tapi sungai besi. Ni antara helmet-helmet yang rare, yang masih, yang kita masih ada lagi. Lepas tu kita ada titipong, kita ada leopard. Lepas tu ni, kita ada ni yang plain. Mantap. Apa tu? Kita ada macam-macam ni. Baru masa tergila. Ha. Woi, Usha, ni kita ada baik punya ni, ada tipong dengan leopard ni. Dah tak keluar ni. Ni siapa dapat dia punya ni? Ni dua tinggal ni. Padding jangan risau, padding ada. Ha, tu dia tulis je double XL, tapi padding kita ada.
dekat kalau dekat marketplace FB orang jual ni 5500 ni. Tapi ni kita bagi harga best ni. Tak sampai, tak sampai pun 400. Bukan tak sampai 400, 3.5 pun tak sampai. Boleh, boleh. Tak ada hal. Syau-syau lu. Kalau macam Malaysia dengan QIT, lebih kurang. Malaysia dengan QIT, okey. Dia tak adalah kata sama pun tak juga sebab dia dia pattern-pattern dia lain. Lepas tu satu design kalau nak more to modern MSR lah. MSR sebab kalau tengok yang Great Show dia pun banyak plain. Lepas tu macam KYT dia lebih kurang dengan MSR lah. Dia design-design dia. Tapi kalau kalau nak pakai untuk daily ride ke ataupun weekend ride. Ah, kalau pakai weekend ride, saya syorkan pakai QIT lah. Okay. Kalau daily ride, nak pakai helmet-helmet ringan, MSR dia ringan. Boleh-boleh, usha-usha dulu. RZ kita ada, RZ kita jual RM75,000, tak boleh minta kurang. R25 ni R25 100K. Original. Ini set mirror kiri kanan RM10,000 Kiri kanan RM10,000, penutup tangki je dah RM2,000. Speaker ni kat tank ni, kiri kanan ni original logo ni, emblem ni. Ini RM1,500. Ada dua kan. Dah RM1,000. Sport rim tangan apik yang tukar tayar tu ada lagi. Jadi kita jual harga rare. Sport rim harga antik. Wa in. Yes. Mana tu? Yang Lexion ni sama. Ni lain lah 230. Yang ni apa nama? Ni MSR. Oh. Yang ni Great Show. Ini Hevo. Maksudnya Gresha sama dengan ni harga. Sama ni 348 sama juga. Cuma yang atasnya je lain. Yang atas ni sebab dia punya cermin, kalau malam dia cerah, siang dia gelap. Dia boleh tukar. So yang ada sekarang ni ni lah merah. Lepas tu biru ni ada dua ni je. Tapi yang ni cermin ni biasa, yang ini je. Mana RZ? RZ kita RM75,000, kita tak keluar tunjuk orang lah. Mana berpagar tu? RZ duduk dalam pagar tu. RZ duduk dalam ni, nampak? Macam sangka ni, kita letak dalam. Okay guys. Okay, itu saja. Nanti apa-apa kita boleh live lagi. By the way, thank you very much dan sudi-sudikanlah untuk follow IG Bikers Garage di IG dan juga di FB. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.